Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Irfan Channel. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan video tutorial tentang cara mengecek saldo e-money ya. Ini guys, saya punya saldo e-money. Kita akan mengeceknya lewat handphone. Sini aku punya dua. Sini e-money yang mandiri ya guys. Kalian bisa nanti kalian coba di e-money yang model lain seperti yang flash ataupun yang lain. Ini nanti kita cek lewat handphone. Oke, yang pertama itu handphone kalian itu harus support yang namanya NFC ya guys. Nih kalian bisa lihat ini ya NFC ya guys. Kalian harus aktifkan NFC-nya. Ini yang pertama. Ini sudah saya aktifkan, atau kalian bisa ke pengaturan. Kalian buka pengaturan. Nah, ini ada perangkat terhubung. Nah, ini NFC-nya aktif ya guys. Kalau handphone kalian tidak support NFC, ini tidak akan bisa kalian cek di handphone kalian saldo e-money-nya. Oke, cara yang kedua, kita langsung buka saja Play Store. Nah, kita harus punya aplikasi ya guys, aplikasi tentang e-money. Kita ketik aja e-money-nya. Ini sebelumnya ada. Sini ada beberapa aplikasi. Kalian bisa coba aplikasi semuanya, intinya sama aja. Yang terpenting handphone kalian tuh harus support yang namanya NFC itu ya guys. Sini aku punya dua aplikasi nih. Pertama ini Mandiri e-money info. Sebelumnya sudah aku download, sudah terinstall, kita tinggal buka saja. Nah, tampilannya seperti ini ya guys. Sini ada bacaan, tempelkan Mandiri e-money di belakang handphone Anda. Kita akan coba yang ini guys. Ini kan ada kodenya juga, kode kartu. Nanti kita sesuaikan. Kita akan coba tempelkan di belakang handphone ini. Nah, saldonya terlihat ya guys, dan nomor kartunya pun sama, bisa kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan. Oke, kita coba yang kartu kedua ya guys. Nih, kita coba yang kedua, kita tempelkan di belakang handphone. Nah, ini kita cek kartunya apakah sesuai. Nah, sama. Kalian bisa ngeceknya seperti itu ya guys. Oke, kita coba aplikasi yang lain. Kalian ini juga aku download ini yang aplikasi yang ini guys. Nah, udah aku install juga. Kita buka, kita coba. Nah, tempelkan kartu lokasi NFC. Nah, ini kadang yang banyak sulit untuk kalian yang ngecek NFC-nya di mana. Kalian coba aja di, bisa di bawah sini pun kalian tidak akan bisa ya, karena lokasi NFC-nya bukan di bawah sini. Di tengah pun kadang sulit. Nah, ini bisa. Kadang di bawah atau di atasnya. Setiap handphone beda-beda lokasi NFC-nya. Nah, ini terlihat pun. Nomor kartunya pun terlihat. Dan ini milik Mandiri e-money, karena terlihat tuh Mandiri e-money. Kalau flash ataupun yang lain pun terlihat kodenya, kartunya. Nih, kode kartunya pun sama, saldonya pun sama seperti yang tadi. Kita coba yang kedua, kartu yang berikutnya. Kita akan coba cek lagi, coba berhasil. Nah, sangat mudah ya kan guys, karena sekarang e-money ini berguna untuk pengguna tol, KRL ataupun yang lainnya, memudahkan Anda mengecek saldo kalian sebelum berpergian. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, itu saja video yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.